Dapat kabar darinya lewat pesan yang singkat tapi itu bermakna. Dekat jalan pertigaan aku disapanya. Dia sambutku dengan penuh senyum bahagia. Lalu aku bertanya mau kemana kita. Dengan senyum genit dia bilang jalan aja. Percakapan dia ke aspal jalan raya. Terasa semakin hangat ditambah canda tawa. Kami saling tertawa di atas Vespa tua. Ikuti arah angin seiring dua roda. Kenang rasa hatiku saat bersamanya. Kenangan manis ini tak ternilai harganya. Arah jarum jam terus saja berputar. Waktu yang lama itu seakan tak ingin pudar. Masih ingin ku tatap raut wajah indahnya. Sorot dua mata yang indah bagai senja. Sampai bertemu Mei terasa cukup singkat waktu yang ku lewati. Satu tahun sudah dia ku kenali. Hasrat untuk berkeluarga sudah dalam hati. Selama satu tahun ku siapkan semua. Bercucurkan keringat demi orang tercinta. Berharap pada usaha dan juga doa agar aku segera dapat melamarnya. Tapi kali ini ku harus menelan luka. Ayah dan ibunya sudah pilih seorang pria. Karena dibutakan oleh angka-angka. Semoga saja mereka tak dapatkan karma. Tangis air mata ku coba menahannya. Melihat dia bersanding dengan seorang pria. Dan dia menatapku ditambah air mata. Tapi ini terjadi ku tak bisa berdaya. Check.